Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Adam Hafiz Ahmad menerusi PolyTV Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Hari ini 21 Julai 2019 bertempat di Dewan Harumanis PTSS sedang berlangsungnya Karnival Sukan Tempur Politeknik Malaysia 2019. Dan apa yang anda dapat lihat ketika ini di belakang saya, perlawanan akhir bagi acara silat kategori lelaki. Istimewanya penganjuran pada kali ini ianya mendapat perkenan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis bagi mencemar duli merasmikan Majlis Perasmian Penutupan Sukan Tempur Politeknik Malaysia 2019. Untuk itu, jom kita saksikan kemeriahan sepanjang 3 hari Karnival Sukan Tempur Politeknik Malaysia 2019. Penganjuran Karnival Sukan Tempur ini adalah julung kali dianjurkan oleh PTSS bersama Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia. Bermula dengan pendaftaran kontijen politeknik pada petang 18 hari bulan dan seterusnya, ucapan aluan pengarah PTSS dan mesyuarat pengurus pasukan di sebelah malamnya pula. Penganjuran ini melibatkan dua acara sukan yang utama iaitu taekwondo dan silat olahraga. Sebanyak 16 kategori untuk acara sukan taekwondo dan 18 kategori bagi acara sukan silat olahraga. Bersama kita hari ini ialah Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Tuan Haji Muhammad Amin bin Hamad. Selamat datang ke PTSS, Tuan. Ya, okay, selamat datang. Baiklah, Tuan. Apakah pandangan Tuan tentang penganjuran Karnival Sukan Tempur pada kali ini? Terima kasih di atas jemputan saya pada hari ini. Dan seperti kita sedia maklum, Jabatan Pendidikan Politeknik setiasa menyokong apa saja aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sama ada di peringkat politeknik maupun nasional. Dan kita tahu bahawa ini adalah salah satu daripada aktiviti yang telah kita rancang setiap tahun. Dan ini pertama kali dilaksanakan di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Dan ini adalah sebenarnya dalam salah satu daripada takwim perancangan aktiviti sukan bagi Majlis Sukan Politeknik dan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Jadi penganjuran kali ini telah memberi satu impak yang ketara dan juga memberi satu kelebihan kepada peserta-peserta yang menyertainya, dan kita harapkan ianya akan memberi impak yang jelas dalam membentuk jati diri pelajar ke arah yang lebih baik pada masa akan datang. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua para pemenang bagi setiap kategori, dan sekalum penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan Karnival Sukan Tempur Politeknik Malaysia 2019. Dan semoga apa yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya. Saya Adam Hafiz Ahmad melaporkan untuk PolyTV PTSS. Live, Learn, Innovate. Assalamualaikum dan salam hormat.